bertiga berencana mau nyoba tanjakan takom, tanjakan pendek berat, nyoba pakai seli tripod. Kita masuk wilayah Kedung Banteng, pasar Kedung Banteng, kita lagi belok kiri arah Dawuan ya. Takom makan dawuan, dawuan kulon orang. Akan ke arah kanan menuju arah Sinyalangu, tapi sebelum tanjakan nanti belok kanan itu arah menuju tanjakan Takom. Pertigaan ini belok kanan. Ya bagus juga nih. Kiri tebing, yang kanan ini dari sini. Bentar lagi sampai ke Takom, tanjakan Kumanjan. Jadi musola. Nyoba naik ke Takom pakai ini nih, tripod. Biasanya enggak pakai tripod, tapi ini coba. Nah, kuat apa enggak ini? Pernah pakai roar tapi kuat, tapi kalau ini enggak tahu ini. Ini gripnya 30% masalahnya, Pak. Iya. Ini mau nanjak di Takom. Tum trimen udah mulai naik. Kuat weh, hebat banget padahal si Tereng itu pakai 16. Oh, turun jere. Nih. Dari bawah langsung nenggak. Aduh, udah sampai di sini aja tinggal dikit padahal ini. Aduh. Tinggal dikit ini ada perbaikan. Enggak kuat nih, tinggal sedikit. KS ini. Ini tanjakan Takom ini. Nah, ini kayak gini. Terus sana belok kanan. Nah, ini jalan yang di bawah kelihatan dari atas ini. Ah, turun Dreman mau nyoba itu dari bawah. Ini Untriman mencoba yang kedua kali pakai sepedanya Azhar ini. Ini lumayan ini, presentasinya juga tinggi, gridnya ini di sini. Ini Untriman lagi mencoba. Santai baik aja, kerasa kerusuk. Santai baik. Kanan dikit. Ah. Terus madan dongkong arep. Endoran jagung nang sedul ora apa. Ah. Menteriman lagi nyoba pakai pitnya sepedanya Azhar. Ini masih nanjak, guys. Ya, kanan. Ya, itu. Lanjut terus. Kanan dikit. Ya, kuat nih Untriman nih, kuat. Ayo, lanjut terus. Belok kanan. Ayo. Ya. Ini tikungan lagi. Kayak S ini tikungannya. Nah. Nih. Terus Untriman masih muda, harus kuat nih. Ini masih nanjak lagi nih. Nah. Banyak kan kalau strateginya nggak kuat, napas nggak kuat panjang, ya udah di sini jatuh. Ayo terus, tinggal dikit kanan, tinggal dikit om, pertahankan. Ya itu belok kiri masih nanjak lagi. Dikit malah Untriman turun kayak tadi pas tempat tadi yang pertama. Ayo, memang di sini lagi berat-beratnya, guys. Biasa kalau nanjak tinggal sedikit itu lagi berat.